organisasi Izatrate yang kita cintai ini. Selawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi kauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mengharapkan syafaatnya. Syafaat fitni wa dunya wa akhirah Allahumma. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada panjenengan, khususnya para pelatih, wabil khusus ini bagi para ketua rayon, karena yang mempunyai siswanya adalah ketua rayon, yang melatih ini adalah para pelatih-pelatih yang ada di rayon. Dari cabang tadi malam sudah musyawarah dengan para ketua ranting dan para pelatih, yang intinya mulai tadi malam sudah ini bisa dimulai atau dilaksanakan dengan catatan prosedur atau protokoler kesehatan ini harus kita terapkan di dalam kegiatan latihan. Artinya apa? Di dalam kegiatan latihan di rayon atau di tempat-tempat latihan ini harus memakai aturan atau prosedur protokol kesehatan. Terus kemudian yang ketiga, tentunya di dalam latihan ini harus mengatur jarak. Artinya mengatur jarak ini apa? Dalam kegiatan latihan ini sangat berbeda dengan latihan-latihan sebelumnya. Jadi di dalam kegiatan latihan, baik kegiatan rutinan maupun kegiatan tes, panter harus ada. Dan panter harus pakaian panter, pakaian komplit. Jelas ya panter ya? Nah, ini di masing-masing rayonnya harus ada panternya. Jadi tugas, ini tim gugus tugas yang menangani protokoler kesehatan. Ini tugasnya panter di masing-masing rayon. Dan ini nanti silakan Mas Karyono. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dilindungi manusia, selama itulah PSAT tetap jaya, kekal abadi selamanya. PSAT Pusat Madiun, jaya! Bersama demi persaudaraan, kami datang dengan satu tujuan, untuk membela keadilan. Persaudaraan serta hati teratih berpusat di Madiun, Jalan Merak nomor 10, disitulah kita dilahirkan. Kami dididik menjadi seorang pendekar, bukan dididik menjadi seorang pejuang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi persaudaraan. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itulah PSAT tetap jaya, kekal abadi selamanya. Kami dididik menjadi seorang pendekar, bukan dididik menjadi seorang pecundang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Kami di sini berkumpul bersama demi persaudaraan. Kami datang dengan satu tujuan, untuk membela keadilan. Persaudaraan setia hati teratih berpusat di Madiun, Jalan Merak nomor 10, disitulah kita dilahirkan. Kami dididik menjadi seorang pemerintah,
pendekar, bukan dididik menjadi seorang petugas. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi persaudaraan. Selama matahari tepi dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itulah PSRM tetap jaya, kekal abadi selamanya. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itulah PSRT tetap jaya, kekal abadi selamanya. PSRT Pusat Madiun, jaya! Kami di sini berkumpul bersama demi persaudaraan. Kami datang dengan satu tujuan, membela keadilan. Persaudaraan setia hati terlatih, berpusat di Madiun, Jalan Merak nomor 10, disitulah kita dilahirkan. Kami dididik menjadi seorang pendekar, bukan dididik menjadi seorang pejuang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi persaudaraan. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itulah PSRT tetap jaya, kekal abadi selamanya. Kami dididik menjadi seorang pendekar, bukan dididik menjadi seorang pecundang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Kami di sini berkumpul bersama demi persaudaraan. Kami datang dengan satu tujuan, untuk membela keadilan. Persaudaraan setia hati terhati, berpusat di Madiun, Jalan Merak nomor 10, disitulah kita dilahirkan. Kami dididik menjadi seorang pendekar, bukan dididik menjadi seorang petugas. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi persaudaraan. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih selama itulah PSRT tetap jaya, kekal abadi selamanya. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itulah PSRT tetap jaya, kekal abadi selamanya. PSRT Pusat Madiun, jaya! Kami di sini berkumpul bersama demi persaudaraan. Kami datang dengan satu tujuan, keadilan. Persaudaraan setia hati terhati, berpusat di Madiun, Jalan Merak nomor 10, disitulah kita dilahirkan. Kami dididik menjadi seorang pendekar, bukan dididik menjadi seorang pejuang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi persaudaraan. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia,
kami, Didik menjadi seorang pendekar. Bukan Didik menjadi seorang pecundang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Sini berkumpul bersama demi persaudaraan. Kami datang dengan satu tujuan, untuk membela keadilan. Persaudaraan setia hati terhati, berpusat di Madiun. Jalan Merang nomor 10, disitulah kita dilahirkan. Kami dididik menjadi seorang pendekar, jadi seorang pejuang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi persaudaraan. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itulah PSATN tetap jaya, kekal abadi selamanya. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itulah PSAT tetap jaya, kekal abadi selamanya. PSAT Pusat Madiun, joy! Kami di sini berkumpul bersama demi persaudaraan. Kami datang dengan satu tujuan, untuk membela keadilan. Persaudaraan setia hati terhati, berpusat di Madiun. Jalan Merak nomor 10, disitulah kita dilahirkan. Kami dididik menjadi seorang pendekar, bukan dididik menjadi seorang pejuang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi persaudaraan. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi masih dihuni manusia, selama itulah PSAT tetap jaya, kekal abadi selamanya. Kami dididik menjadi seorang pendekar, bukan dididik menjadi seorang pecundang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Kami di sini berkumpul bersama demi persaudaraan. Kami datang dengan satu tujuan, untuk membela keadilan. Persaudaraan setia hati terhati, berpusat di Madiun. Jalan Merang nomor 10, disitulah kita dilahirkan. Kami dididik menjadi seorang pendekar, bukan dididik menjadi seorang pejuang. Mari bersatu membela kebenaran, menjunjung tinggi persaudaraan. Selama matahari terbit dari